Ini semua berawal dari diawali dengan kebahagiaan. Aku kira akan diakhiri juga dengan kebahagiaan. Waktu yang begitu cepat berlalu membuat aku mengerti bahwa apa yang telah aku mulai harus aku akhiri. Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan kepada mahasiswa sejak dari. Aku udah bingung banget sama skripsi aku. Gimana ya? Ya udah, kamu joki aja. Emang boleh? Ya boleh lah. Oke. Sampai kecemasan itu muncul. Kenapa ya? Karmilo, kamu kenapa? Kamu kenapa? Aku takut, guys. Soalnya aku takut kalau sedang. Kenapa takut? Gak usah takut. Pasti kamu akan berhasil. Kamu mau skripsi kamu lancar? Ya udah, kamu pakai uang pelicin aja. Hah? Uang pelicin? Supaya kalau di ruang ujian, kamu gak bakalan dibantai. Itu pun memotivasiku untuk melakukan yang seharusnya tidak kulakukan. Dan hal yang pertama kulakukan adalah berhadapan dengan dia, Ibu Tirsa. Dikenal di kalangan mahasiswa karena dia adalah dosen yang matre atau mata duitan. Selamat siang, Nen. Silakan masuk. Ada apa ya? Jadi Bu, berhubung Ibu adalah dosen penguji saya, ini saya mau mengantarkan undangan untuk persiapan ujian skripsi saya besok. Dan ini Bu, ada sedikit berkat dari saya. Tetapi, aku masih belum yakin dapat melakukan hal ini kepada Ibu Ika. Selamat siang, Mem. Iya, silakan masuk. Jadi, Bu, berhubung Ibu adalah dosen penguji saya, ini saya mau mengantarkan undangan untuk persiapan ujian skripsi saya besok. Dan ada sedikit berkat, semoga bermanfaat untuk Ibu. Carmelo, mohon maaf, Ibu tidak bisa menerima ini. Ibu, saya tahu Ibu sangat membutuhkan uang ini. Mohon maaf ya. Ibu, saya mohon terima uang ini. Karena kesempatan tidak akan datang kedua kalinya.
Baiklah, ibu menerimanya karena kamu memaksa. Tapi ini menjadi rahasia kita berdua ya. Memberikan uang loh kepada dosen penguji saya. Wah, serius? Ya udah, bagus kalau begitu. Ya guys, ya. Kamu yang ujian skripsi besok ya? Iya Pak. Apa benar yang dikatakan Carmelo tadi? Kejujuran adalah kunci kesuksesan. Jadi jangan takut loh untuk berbicara jujur. Iya Pak. Jadi gini. Hebat juga ya kalian. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ada perlu apa? Jadi ada perlu apa, Pak, ini ada undangan dan ini juga ada sedikit. Maksud kamu apa? Kamu mau menyogok saya? Kamu pikir saya tidak mempunyai penghasilan sehingga kamu menyogok saya? Ini adalah sebuah tindakan korupsi. Saya akan melaporkan kamu dan saya tidak akan memberikan kamu kesempatan untuk mengikuti ujian. Tapi Pak, keluar kau dari ruanganku sekarang juga. Semua terasa lelah bagiku. Semua terasa capek bagiku. Apakah ini akhir dari segalanya? Apa yang harus kuperbuat? Tapi aku percaya di balik kegagalan pasti ada solusi. Selamat siang, Mir. Ya, selamat siang. Ada keperluan apa? Ada apa? Bukannya skripsi kamu sudah selesai? Kamu kan tinggal nunggu ujian. Bu, sebenarnya saya memberikan uang pelicin kepada dosen-dosen penguji. Hah? Pelicin? Kenapa bisa? Iya, Bu. Soalnya saya takut akan mengikuti ujian nanti pada besok hari. Pak Nathan mengancam saya, Bu, untuk melaporkan dan saya juga tidak akan diikutsertakan dalam ujian nanti. Carmelo, sangat disayangkan. Padahal kamu ini adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi loh. Iya, Bu. Saya sangat menyesali dengan perbuatan saya dan saya mau minta maaf kepada Pak Nathan. Ya udah, kalau begitu, ibu akan mencoba untuk membantu kamu berbicara dengan Pak Nathan. Siang Nathan.
jadi gini, anak PA saya memang salah dan tadi dia juga sudah mengakui kesalahannya. Tolonglah dikasih kesempatan. Jadi saya tidak bisa menerima karena itu. Tolonglah nak, kasih kesempatan kedua, kasihan anak bimbingan saya. Oke, baik. Saya akan memberikan kesempatan kepada Carmelo, asalkan Carmelo menyadari akan hal yang dilakukan kepada saya, bahwa korupsi itu tidak baik. Terkadang, keberhasilan sudah berada di depan mata saat hati dan pikiran ingin menyerah. Kemarin, aku menjadi pintar, aku ingin mengubah dunia. Hari ini, aku menjadi lebih bijak, aku ingin mengubah diriku sendiri. Pejuang skripsi, itu bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling berusaha. Sama seperti halnya pejuang akad, bukan siapa yang paling kaya, melainkan siapa yang paling siap. Wisuda adalah impian setiap mahasiswa, namun kita perlu berjuang semester demi semester untuk mewujudkannya. Jangan pernah mengeluh dan jangan pernah berbuat hal yang tidak baik. Kejarlah sarjanamu meski skripsi menghadangmu. Dari sini aku belajar bahwa korupsi terjadi bukan hanya karena lemahnya iman dan tingginya godaan, melainkan karena ada kesempatan. Katakan tidak untuk korupsi, belajarlah untuk berperilaku jujur. Katakan bahwa benar itu adalah benar, dan katakan bahwa yang salah adalah yang salah. Lawan korupsi. Lawan korupsi. Hidupkan integritas. Ciptakan keadilan. Tingkatkan transparansi. Jauhkan diri dari korupsi.